semuanya, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku bakal Sophie Halur Mendokor part 1. Bakal ada part 2 nya, ditunggu ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video baru. Oke, langsung aja, keep on watching. Oke, langsung aja kita buka paket yang pertama. Dari yang kecil dulu ya. Nih, barang yang pertama aku beli lampu tumbler. Ini panjangnya 10 meter. Aku beli di toko Poki, underscore Poki. Ini lampunya ada 50 piece. Aku beli yang warna rum white. Jadi di sini ada tombol buat ngidupin. Nanti kita colok dulu. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia. Ternyata putih sama kuning gitu ya. Padahal aku pesennya itu warna kuning doang, warm white gitu, tapi ya udahlah, bagus juga. Ini panjang lampunya itu 10 meter dan harganya itu murah banget. Ini lagi promosi cuman 11.500. Murah kan? Free ongkir lagi. Oke, lanjut paket yang kedua. Jadi ini barang yang kedua, aku beli vas bunga. Ini bahannya dari melamin. Aku pilih yang panjang. Jadi ada dua varian. Di sini ada yang pendek, ukurannya itu 10,5 cm dan yang tinggi yang ini ukurannya 15 cm. Dan harganya murah banget, cuman 10.400 per satu piece-nya. Aku beli di Bakul Tali, tokonya ada di Tangerang Selatan. Buat teman-teman yang mau, seperti biasa, linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke, lanjut barang yang ketiga. Nah, ini aku beli tanaman artificial gitu, yang palsu, cuman mirip banget sama aslinya ya. Ini tuh sukulen gitu dari IKEA, tapi nama tokonya di sini zahra.grosir. Tokonya ada di Tangerang. Ini harganya murah banget sih, cuman 20.900. Ini lagi promo juga, dari harga 29.900. Buat dekorasi lucu. Nah, barang yang keempat ini aku beli di toko yang sama, cuman aku check out dua kali. Jadi karena aku nggak tahu, tadinya dia tuh nggak kirain aku nggak jual tanaman itu, tapi ternyata ada, jadinya aku check outnya dua kali. Tapi karena kemarin aku belinya pas lagi gratis ongkir, jadinya nggak bayar ongkir deh, walaupun check out dua kali. Nah,
Nah, ini tanamannya. Ini aku udah lama banget pengen banget ini. Cuman baru kesampaian. Buat dekorasi rumah gitu ya, apa? Kayaknya tuh semua orang udah pada punya gitu ya yang ini. Karena saking lucunya dan bagus banget ini tuh kayak asli gitu loh dekorasinya. Jadi kalau dilihat nggak kelihatan palsu banget. Ini aku beli di toko sama ya yang tadi juga. Lagi promo juga, harganya Rp102.900 dari Rp114.900. Ini tinggi tanamannya 70 cm, diameternya 20. Ini lumayan berat sih emang, sekitar 0,35 kilo. Keterangannya di sini. Ini buat yang suka dekorasi, ini wajib banget punya karena emang bener-bener lucu. Jadi buat dekorasi tuh nggak kelihatan banget ini palsu, malah menurut aku tuh kelihatan ini asli gitu loh. Lucu banget tuh, bagus ya. Next, di sini aku beli pewangi aromaterapi gitu. Nah, ini dia aromaterapinya. Ini tuh lucu banget. Wangi. Ini kayak di Bali-Bali gitu. Tuh gemes banget kan. Ini sticknya tuh dari bunga gitu. Terus sama ini ada sticknya gini. Gemes. Nah, ini aromaterapinya. Ini isinya 50 ml. Sebenarnya aku kemarin pilih varian yang ini, yang namanya tuh sering lah gitu, cuman aku nggak tahu itu variannya juga kayak gimana wanginya, baru pertama kali nyoba, terus ini juga baru nyoba, tapi ternyata enak juga sih, segar kayak di Bali-Bali gitu. Nah, ini dapat sticknya juga, jadi nanti dicelupin itu, nih lucu banget kan? Ini kita tinggal pasang aja kayak gini. Aromaterapi ini aku beli di toko Kiwong underscore pas. Jadi ini harganya Rp20.800. Ini isinya 50 ml. Jadi tokonya ada di Jakarta Barat. Buat yang mau buruan di check out, karena ini gemes, super gemes banget dan lucu banget tuh. Terus buat dekorasi juga bagus, estetik itu loh. Kurang di order ya. Lanjut paket yang keenam. Hampir aja. Ternyata ini tuh, ini tali gini hampir kegunting. Ya ampun guys, untungnya gak kepotong. Soalnya packingnya cuman langsung ini lakban gitu, nggak dikasih bubble wrap lagi, jadinya ya gini deh, harus hati-hati ya. Ini dia, aku beli makram gini, makram gantung buat dekorasi gitu, jadi bisa naro pot di sini atau apapun gitu digantung. Ini lucu banget, ini estetik banget sih, pakai kayu gitu, kayunya juga tebal banget dan yang pasti harganya juga murah. Ini cuman 18.000 aja udah dapet makram secantik ini, bagus banget ya kan, estetik gitu loh. Jadi nggak sabar buat dekor kamar. Aku beli di toko Hasim BJ. Ini nggak tahu benar nggak bacanya. Nanti kalian cek aja. Jadi tokonya ada di Banyuwangi.
barang yang terakhir. Ini aku beli di toko yang sama, cuman kayak tadi juga aku check up-nya 2 kali. Jadi karena aku gak lihat gitu ya. Ya gitu deh kalau gak lihat deh dulu. Padahal dia tuh banyak banget jual makram-makram gitu loh, hiasan-hiasan buat dekorasi itu cantik-cantik banget. Ternyata banyak banget, terus harganya lumayan sih murah-murah juga. Jadi karena aku baru lihat terus check out-nya jadi 2 kali. Tapi gak apa-apa karena gratis ongkir. Ini aku beli makram juga, tapi makram hanging gitu, ada papannya gini. Tuh. Lucu, ya ampun beneran ini sih gemes banget. Ini sama ya di toko tadi juga, harganya juga murah, cuman 35.000 aja. Bayangin dapat sebagus ini dan estetik banget buat dekorasi rumah, dekorasi kamar. Ini bagus banget sih, buruan di check out karena ini beneran bagus, murah, terus bikin cantik ruangan gitu. Nih aku contohin ya kayak gini. Tuh bagus kan, ya ampun ini beneran sih gak sabar buat ngedekor. Aku bakal bikin videonya buat dekorasi kamar aku nanti. Jadi teman-teman tunggu, stay tune terus ya. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan share video ini ke seluruh media yang kalian punya. See you di next my video. Bye! Assalamualaikum.